Halo guys, welcome back to my channel di PMW010. Okay, kita akan unboxing dan review. Jadi hari ini pagi ini barusan hunting ke Alfa dan Indomaret dan akhirnya saya menemukan ini. Tas ini apa? Ini adalah Top Gun, Matchbox Top Gun. Ini itu adalah F-14 Tomcat. Ini boleh bilang pemeran utamanya di pesawat utama di Top Gun. Dari dulu saya suka sama F-14 ya. Seharusnya selain itu saya suka juga yang Tiger, cuma belum ketemu. Nanti siapa tahu ketemu baru kita review lagi. Oke, jadi Top Gun ini dulu pemerannya Tom Cruise, kemudian di remake dan juga pemerannya tetap Tom Cruise. Lalu nicknamenya di sini ada Maverick, F-14 Tomcat. Di Hot Wheels juga ada F-14. Di waktu itu saya ada unboxing juga udah lulus ya. Mungkin bisa cari di video-video yang sebelumnya. Oke, biar nggak lama-lama kita akan coba lihat ya. Dari sini, just, okay, kita buka langsung, tidak pakai lama. Kebetulan ada pesawat-pesawat yang lain, cuma saya tetap cuma suka ini sih, Tomcat. Tomcat itu, kalau itu ada lebah Tomcat yang sangat membahayakan. Oke, ini diecast-nya, ini apanya nih? Oh, ini ada kayak ini ya, pemandangannya. Keren nih, cakep. Yang lainnya nggak ada, udah, cuma begini dong. Cuma ini ada take off-nya ya. Ini ya. Cuma begini. Tapi ini cakep sih. Jadi bisa nih. Oke, kita review aja. Oke, ini pesawatnya. Oke. Coba di zoom aja dari besar tuh. Ujungnya. Di garis-garis gitu ya. Oke. Kita dari depannya. Bingung saya mau review pesawat seperti apa. Ya, tapi seperti inilah ya. Oke. Ini belakangnya. Ini samping. Cuma sebenarnya jujur bikinan ini kalah dengan bikinan yang si Hot Wheel. Kayak Hot Wheel tuh lebih kecil ya, 164. Tapi megangnya tuh okay gitu ya. Ini ketahuan ini plastik banget sih atasnya. Ya. Plastik banget tuh. Enggak kokoh. Kalau yang di Hot Wheels sih okay banget tuh. Mobil punya okay banget. Ini sepertinya bisa copot ya. Tuh, ada ininya ya. Bisa copot kayak. Enggak tahu. Enggak bisa, sorry. Tapi ini bisa ya harusnya. Rodanya enggak muter ya, guys. Rodanya enggak muter. Muter cuma nggak terlalu ini aja muter. Rodanya muter sih. Ada dua missile tembakan rocket launcher. Sama ini bisa nggak sih copot atau nggak dimundurin? Kayak bisa deh. Ada tombol ini sih. Coba kita lihat ya tombol ini fungsinya apa. Coba guys, tombol ini nih. Gak tahu nih fungsinya apa sih. Siapa tahu bisa diturunkan untuk ini. Or maybe forward itu loh. Gak ada ya. Depannya bisa gak? Iya gak bisa. Pateng guys. Jadi ya beginilah pesawatnya.
Sih. Simple. Ininya plastik, bawahnya sih juga sama sih plastik ini. Kayaknya plastik semua deh. Iya, plastik. So review saya untuk ini kurang ya. Saya kira besi sama kayak yang di Hot Wheels, ternyata enggak. Ya sudah lah. Oke, ternyata dia cuma biasa saja. Oke, jadi nanti ini bisa kita, latarnya bagus sih. Jadi bisa kita bikin kayak film gitu. Tuh. Cakep ya kayak gini. Top Gun. Bisa ini baru difoto. Tuh. Keren. Atau ya ini nanti aja. Atau dari sini. Terus. Oke. Ya udah, itu aja. Untuk Top Gun-nya apa ya? Over expected lah ya. Cuma ini underrated lah. Oke, itu aja. Untuk review Matchbox Top Gun Maverick. Ya, sekian video kali ini untuk review unboxingnya. Jangan lupa tetap support channel BMW010. Juga jangan lupa tekan tombol subscribe bagi yang belum. Tombol like dan share-nya juga. Jangan lupa juga untuk komennya ya. Oke, see you on next plus video lagi sama hunting lagi. Oke, bye-bye. See you guys, bye.